Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Kialin. Kali ini saya akan share resep dessert santan krim pandan yang cocok banget disajikan di bulan puasa nanti. Tonton videonya sampai selesai ya. Bahan-bahannya ada 6 sendok makan gula pasir, 6 sampai 7 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam dan vanili, 750 ml santan kental. Diaduk-aduk ya supaya tidak ada yang menggumpal. Masak menggunakan api sedang sampai meletup-letup dan adonan menjadi agak kental. Jika teksturnya sudah kental seperti ini, berarti adonan sudah matang dan siap dimasukkan ke dalam cetakan. Tutup menggunakan serbet agar permukaannya tidak kering. Lalu masukkan dalam kulkas selama 1 jam. Siapkan whipped cream, lalu beri pasta pandan secukupnya dan pewarna kuning secukupnya. Jika sudah agak padat, lalu tuang whipped cream di atasnya dan diratakan. Setelah padat, siap ditaburi dengan kelapa kering. Potong-potong sesuai selera atau bisa juga langsung dimakan ya.
Dessertnya lembut banget dan manisnya pas, cocok buat bulan puasa nanti. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.